La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini ada Mas Lutfi ya Bu ya. Lutfi. Mas Lutfi ini mengalami musibah di mana jatuh dari kamar mandi Bu ya. Atau gimana? Kalau jatuhnya saya nggak tahu ya, cuman bilang mau berak, terus apa namanya kita panggil-panggil kok nggak keluar, terus saya dobrak, saya temukan dia sudah pingsan di WC. Pingsan. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Kita bawa ke RST, di RST itu 2 jam dicoba untuk disadarkan nggak bisa. Nggak bisa, terus dibawa ke Bunda Pengharapan. Di situ nggak bisa juga, akhirnya nggak sadar 2 hari 2 malam. Oh, Masya Allah, 2 hari 2 malam. Pas sholat Idul Adha itu baru sadar. Baru sadar. Iya, di ruang ICU. Sekarang yang masalahnya setelah sadar nggak bisa bicara. Iya. Sebelumnya normal ya? Normal, semuanya normal. Jadi bukan penyakit bawaan dari lahir, tapi emang karena ada musibah tadi Bu ya. Iya. Jadi sini kita akan coba untuk menerapi. Mudah-mudahan Mas Lutfi ya bisa bicara lagi, semangat, nggak usah nangis, pokoknya harus semangat. Minta dalam hati sama Allah, nggak usah nangis, nggak usah ya. Jadi mudah-mudahan bisa bicara lagi, bisa bermain sama teman-teman. Kita minta pertolongan sama Allah ya. Ya, ayah kita ini. Kau pegang, maaf. Ayah, maaf. Ah, gitu. Ah, nanti om pegang lidahnya aja. Ah, lidahnya dilurutkan. Gitu. Lidahnya ah, gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, jangan dikit ya, biar enggak. Om tangan agak lama dikit ya. Enggak apa. Nah, sadarkan gigi kamu di tangan om, enggak apa-apa. Biar enggak capek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sedikit, lihat saya kan. Terus semangat, tinggal dikit lagi. Ayo, dikit lagi, semangat. Ayo, semangat. Sudah mau bicara. Oh, ada, sudah bagus itu. Ayo, semangat. Pintar nggak? Pintar. Ayo, sudah bagus itu. Pintar kok kayak pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah, ya oke, nah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, bisa berjalan komunikasi lagi ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahi la adil nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala syuhidina Muhammad wa ala syuhidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus tuh, ayo. Apa-apa. Aman. Sudah, bagus. Ayo, bagus. Gitu. Kelar. Nah, ini Lutfi udah bisa bicara, ini merupakan hari yang ke-6 Pak Dea. Ya, ke-6. Tinggal satu kali lagi terapi mandiri dengan bicara. Coba Lutfi, assalamualaikum yang keras. Assalamualaikum. Lagi keras, lagi dekat. Assalamualaikum. Lagi deh, dekat. Dekat. Yang keras. Assalamualaikum. Balik keras. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya.